mati. Pak, telepon Pak Anies mati. Pak Anies mati ya, ya Pak, telepon dulu Pak Anies mati Pak. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. Sepekan menuju pendaftaran Capres-Cawapres 2024, bakal Capres Ganjar dan Prabowo masih jadi teka-teki. KPK cekal Syahrul Yasin Limpo dan 5 pejabat Kementerian Pertanian ke luar negeri. Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR, tersangka kasus dugaan penganiayaan kekasihnya hingga tewas, terancam hukuman 12 tahun penjara. Konflik Israel-Palestina semakin memanas, usai pemerintah Israel menyatakan perang terhadap kelompok Hamas. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Sepekan menuju pendaftaran Capres-Cawapres 2024, bakal Cawapres Ganjar dan Prabowo masih jadi teka-teki. Meski pasangan Capres-Cawapres belum final, safari politik para Bacapres kian ramai. Trik dan janji-janji ketiga Bacapres demi menggait suara mewarnai panggung politik. Sepekan menuju pendaftaran Capres-Cawapres 2024 yang dibuka 19 Oktober mendatang, Bacapres Ganjar dan Prabowo masih belum menentukan bakal calon wakil presiden. Belakangan, santer 3 nama tokoh asal Jawa Timur masuk radar bakal Cawapres, yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Putri Gusdur, Yeni Wahid, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. PDI Perjuangan bahkan menimbang nama Mahfud dan Khofifah yang dianggap punya pengaruh besar di Jawa Timur. Pak Mahfud dan Mbak Khofifah itu memang dari Jawa Timur kan, jadi memang mempunyai ceruk suara masing-masing. Ya itu juga menjadi pertimbangan dan tentu saja calon presiden yang ada mempertimbangkan hal tersebut, termasuk PDI Perjuangan. Dari 3 nama potensial bakal Cawapres ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut Mahfud, MD, dan Khofifah paling berpeluang. Antara Mahfud dan Khofifah. Mahfud itu bagi saya bukan hanya memiliki bekal popularitas, bukan hanya punya bekal elektabilitas, tapi bicara Mahfud MD itu melampaui itu semua. Mahfud ini adalah sebagai sosok yang dinilai punya integritas ya, karena semangat dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kemudian punya kapasitas, punya portofolio politik yang cukup mentereng ya. Kalau Bu Khofifah, ini kan 3 hal yang kemudian diyakini sebagai keuntungan yang cukup luar biasa. Mewakili figur perempuan, yang kedua kuat DNU, yang ketiga adalah secara teritori karena posisinya sebagai gubernur sangat dinilai punya jejaring networking dan penetrasi yang cukup luar biasa, Mas. 2 orang ini yang saya kira memang cukup memungkinkan. Di kubu Prabowo, nama wali kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kembali diusulkan menjadi Bacawapres. Kali ini datang dari kelompok relawan Jokowi. Saat mengunjungi kediaman Prabowo, relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden dan Gibran sebagai Bacawapres. Sementara itu, deklarasi relawan Jokowi skala nasional akan menentukan arah dukungan Bacapres Sabtu mendatang. Besok Sabtu akan diarahkan dan akan ditentukan arah dukungannya kemana. Lingkupnya Jawa Tengah, Jawa Timur atau nasional? Saya sudah bilang nasional. Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis elektabilitas kandidat Cawapres 2024. Survei pada 3 hingga 9 September 2023 menempatkan nama Menteri BUMN Erick Thohir di posisi atas dengan 18,6%. Disusul Menparekraf yang juga Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno 15,7%, Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ridwan Kamil mendapat 10,2% dan 9,1%. Muhaymin Iskandar, Ketua Umum PKB yang sudah jadi bacawa pres Anies Baswedan sebesar 7,6%. Sementara putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dengan elektabilitas 7,3%. Meski pasangan Capres-Cawapres belum final, safari dan janji-janji politik para Bacapres kian ramai. Bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto kembali menegaskan janjinya di hadapan relawan setia Prabowo, diantaranya swasembada pangan dan pemberantasan stunting. Kita bertekad menghilangkan kemiskinan. Untuk itu, kita harus swasembada pangan, bahwa kita akan menghilangkan kurang gizi, stunting. Caranya akan kita beri makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Sementara itu, bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menjanjikan kesetaraan penyandang disabilitas jika terpilih jadi presiden. Hal ini diungkap Anies usai berkunjung ke pesantren Darul Falah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, kami terima kasih sekali dengan kepercayaan dari teman-teman tunanetra, penyandang disabilitas, yang memang itu menjadi salah satu prioritas. Jadi kita ingin ada kesetaraan, termasuk kesetaraan kesempatan, kesetaraan fasilitas. Sama-sama bersafari di Jawa Barat, Bacapres PDIP Ganjar Pranowo menyerap aspirasi dari para ulama saat hadir di acara silaturahmi Masyayikh se-Indonesia di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar. Ganjar menilai perhatian ke pondok pesantren harus ditingkatkan. Tadi ada banyak masukan ya yang dimintakan oleh para masyayikh. Tentu sekali lagi perhatian kepada pendidikan pondok pesantren dan para santrinya agar ke depan mereka bisa sangat adaptif dengan kondisi perubahan zaman. Sementara itu jelang pemilu 2024, Menteri Agama Yakut Cholil Qoumas berencana membuat aturan yang membatasi kampanye politik bersifat elektoral di lingkungan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama. Menakbud mengaku sudah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum. Kalau tujuannya untuk melakukan pendidikan politik, melakukan membuka cakrawala santri atau siapapun yang ada di bawah Kementerian Agama gitu ya, menjadi lebih baik atas politik, kita akan persilakan. Tapi tentu kita tidak akan memberikan aturan yang membebaskan orang bisa melakukan kampanye politik yang sifatnya elektoral. Merespons rencana Menteri Agama, bakal Cawapres Koalisi Perubahan Muhaymin Iskandar mengaku tak masalah dan akan ikuti aturan. Biasa aja, yang penting semua pada porsinya, semua pada proporsional. Semua ikut aturan undang-undang, ikut aturan KPU, kita jalani semua dengan baik. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi belum membuka nama tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, KPK cekal Syahrul Yasin Limpo beserta keluarga ke luar negeri. 5 pejabat Kementerian Pertanian pun turut masuk daftar cekal. Akankah KPK tuntas menangani kasus korupsi di tubuh Kementan? Kasus dugaan korupsi yang menyeret Syahrul Yasin Limpo memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi mencekal Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023 beserta istri, anak, dan cucunya ke luar negeri. Selain itu, 5 pejabat Kementerian Pertanian pun turut masuk daftar cekal. Saat ini KPK telah mengajukan cegah agar tidak bepergian ke luar negeri terhadap 9 orang, di antaranya para tersangka, keluarganya, dan juga para pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian. Cegah agar tidak bepergian ke luar negeri ini berlaku sampai 6 bulan ke depan. Hingga kini, KPK belum membuka nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Padahal, Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi Syahrul Yasin Limpo sudah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Bahwa dia sudah tersangka, ya saya sudah dapat informasi. Malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan. Hari Minggu lalu, Syahrul Yasin Limpo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta untuk berpamitan. Dalam pertemuan selama 1 jam ini, Syahrul juga berterima kasih dan meminta maaf kepada Presiden karena tak bisa selesaikan tugas. Sebelumnya, Syahrul telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Surat tersebut diterima langsung Menteri Sekretaris Negara Pratikno sehari setelah Syahrul Yasin Limpo pulang ke tanah air. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Sementara itu, di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian oleh KPK, muncul kabar dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo. Kabar ini semakin timbulkan polemik lantaran tersebar foto yang menampilkan pertemuan antara Ketua KPK Firli Bahuri dan orang yang mirip Syahrul. Firli pun dilaporkan ke Dewas KPK lantaran haram bagi pimpinan KPK bertemu dengan orang yang tengah berperkara. Atas polemik ini, Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya bersuara. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya, memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis. Ya, setidaknya itu 2 kali dalam seminggu. Dan tempat itu adalah tempat terbuka. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca, kan? Nah, saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Menjawab dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK, Presiden Joko Widodo bereaksi. Tidak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, ke KPK atau ke mana? Ke polisi, ya. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan profesional dalam menangani dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Penanganannya harus cermat, harus hati-hati. Oleh karena itu saya minta tim dari Mabes untuk ikut turun mengasistensi sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat. Karena kita tidak ingin Polri tidak profesional. Silahkan kalau ada lembaga yang ikut mengawasi. Akankah KPK tuntas menangani kasus korupsi di tubuh Kementan? Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR tersangka kasus dugaan penganiayaan kekasihnya hingga tewas, terancam hukuman 12 tahun penjara. Akibat perbuatan tersangka, sang ayah Edward Tannur dinonaktifkan dari Komisi 4 DPR. Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR Edward Tannur, mendadak jadi sorotan. Ronald ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti alias Andin, yang sebelumnya terungkap melalui video viral di media sosial. Selasa siang, Mapolres Tabes Surabaya menggelar rekonstruksi dugaan penganiayaan Ronald Tannur terhadap kekasihnya. Rekonstruksi dilakukan di beberapa tempat kejadian perkara, diantaranya ruang karaoke dan basement area parkir di sebuah mal di Surabaya. Salah satu adegan rekonstruksi ialah detik-detik Ronald menabrak kekasihnya hingga tak sadarkan diri. Sebelumnya, dalam video amatir, Ronald menangisi kekasihnya yang tak lagi bernyawa saat hendak dilarikan ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Namun, emosi Ronald Tannur terlihat berbeda beberapa jam sebelumnya. Gak tahu, aku mau keluar tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Rekam sih. Berdasarkan rekaman kamera pemantau CCTV dan keterangan saksi, polisi mengungkap Ronald dan kekasihnya Andin sempat berkaraoke dan mengonsumsi minuman keras. Ronald dan Andin lalu cekcok di lift saat menuju area parkir. Di dalam lift, Ronald mulai menganiaya dan memukul Andin dengan botol 2 kali. Setelah itu, Andin berupaya keluar dari lift mendahului Ronald hingga berhenti duduk di samping kiri mobil kekasihnya. Namun, Ronald langsung masuk mobil dan melajukan mobil, hingga sang kekasih tertabrak. Kini, Gregorius Ronald Tannur ditahan di Mapol Restabes Surabaya. Ronald Tannur dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Ronald terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Kalau motif itu masih kami pendalaman, ya, cuma waktu. Kami masih fokus kepada substansi dari materi perkara. Polisi mengungkap Ronald dan Andin telah menjalin hubungan sejak Mei 2023 lalu. Sehari sebelum kejadian naas yang merenggut nyawa Andin, Ronald sempat mengunggah konten di akun TikTok miliknya. Ia menulis, "Ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya. Cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya." Psikolog Universitas Pancasila Auli Grasinta menilai Ronald Tannur bersifat agresif yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Mengonsumsi minuman beralkohol serta cekcok dengan kekasihnya Andin pun menjadi pemicu sifat agresif tersebut muncul ke permukaan. Kalau kita lihat kan ini hubungannya sebenarnya hubungan yang belum lama ya, tetapi dia sudah bisa melakukan hal seperti ini sebenarnya sudah bisa menunjukkan bahwa dia memang punya tipikal agresivitas yang luar biasa gitu ya, abusif yang luar biasa. Awalnya kan mereka berada pada situasi yang mungkin menyenangkan ya sebagai satu pasangan, mereka pergi bersama dan sebagainya. Kemudian mungkin minum-minuman keras. Nah, ini memang bukan penyebab, tetapi ini merupakan salah satu trigger. Jadi kondisinya sudah ada. Tindak kriminal Ronald Tannur menyeret nama sang ayah Edward Tannur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024. Akibat perbuatan sang anak, fraksi PKB kini menonaktifkan Edward Tannur agar bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi anaknya. Konflik Israel-Palestina semakin memanas usai pemerintah Israel nyatakan perang terhadap kelompok Hamas. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat saling serang. Seruan perdamaian pun diteriakan berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia. Ezakhei Israel, anahu bemilchama, lo bemivtza, lo besbabim. במלחמה. Suasana makin mencekam usai pemerintah Israel nyatakan perang terhadap kelompok Hamas Palestina. Operasi militer besar-besaran di Gaza pun dilakukan. Tank-tank dan kendaraan pengangkut tentara Israel dikerahkan ke perbatasan Israel-Gaza. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון. הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. Sejak 7 Oktober lalu, kelompok Hamas dan tentara Israel saling adu kuat. Kelompok Hamas menghujani ribuan tembakan roket dan senjata ke 22 lokasi di Israel bagian selatan. Tentara Israel membalasnya dengan serangan udara ke 426 titik di Gaza. Korban jiwa berjatuhan. Lebih dari 1.000 orang tewas di kedua belah pihak. Seruan perdamaian pun diteriakkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Sementara itu berdasar rilis resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, hingga kini tak ada WNI yang menjadi korban perang Israel-Hamas. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Aman akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan 13 WNI yang berdomisili di Gaza. Tercatat, ada 13 WNI yang berdomisili di Gaza. Mereka dalam keadaan selamat dan disarankan tetap waspada. Juru bicara Hamas Khaled Kadomi menyebut serangan kejutan besar-besaran Hamas ke Israel sebagai unjuk kekuatan Hamas terhadap maraknya operasi Israel di tepi barat beberapa bulan belakangan. Selain itu, operasi militer ini untuk merespons perlakuan tak manusiawi yang dialami warga Palestina selama ini. Kul hulafa'na jahzin yidakhalu idha kan fi harb ibadah li Ghazi. Lan yabqu maktufi al-aidi. ولتعلم حكومة إسرائيل أنها ستفتح باب جهنم عليها إذا حاولت أن تدمر غزة أو أن تستخدم أسلحة يعني غير تقليدية في دمار غزة طبعا أسلحة. Saat ini ribuan warga di Gaza telah meninggalkan rumah dan mengungsi untuk menyelamatkan diri. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saya Gracia Adur pamit undur.